pause dulu ya. Sebelumnya, subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya. Terus ada lagi. Apa tuh Mbak Korin? Pilih yang masih baunya jadi aroma khas daging, tidak berbau asam atau bau menyimpang lainnya, Kak Resi. Terus dilihat dari penampakannya, jangan pilih yang berlendir. Nah, kalau sosisnya berlendir, itu tandanya si sosisnya udah dalam... Gak mau rusak ya, Mbak Korin? Iya, jadi kondisinya sudah rusak. Nah, kalau tips untuk menyimpan sos, biasanya kan kita beli satu pack terus masih ada sisanya nih, Kak Resi. Itu gimana Mbak Korin cara penyimpanannya? Nah, cara penyimpanannya... Si sosisnya itu di-wrap, salah satunya tuh di-wrapping. Iya, di-wrapping rapat, baru ditaruh di freezer. Nah, cara yang kedua, ditempatkan di wadah kedap udara, Kak Resi, terus disimpan di freezer. Itu bisa jadi salah satu tipsnya untuk menyimpan sosis di rumah dan telepon tips supaya sosis sisa buatnya itu nggak rusak ya, laporin sudah. Iya. Nah, kalau saya lovers beli sosis di supermarket, biasanya itu di refrigerator ya, Kak Resi ya. Pilih yang kadaluarsanya masih lama, jadi jangan pilih yang sudah mendekati kadaluarsa. Terus segera ini bau sisa sambelnya bikin batuk nih. Terus segera pindahkan, simpan di freezer. Jangan didiamkan terlalu lama di kantong belanjaan nih, sase lovers. Itu kenapa Mbak Korin? Nah, itu takutnya nanti basi. Soalnya sosis yang baik itu kalau disimpan di suhu ruang 1 kali 24 jam itu nanti akan rusak, Kak Resi. Tandanya berlendir dan berbau asam. Mbak Korin, sosis yang ditusuk secara vertikal itu dipotong dulu ya? Iya, jadi dipotong 4 bagian dulu. 4 bagian tidak putus. Nah, ini ada yang minta dari Sri Retno minta ulang bahannya, dan dari Dina Cake juga sausnya tadi apa aja bahannya katanya. Boleh ya, sesuatu bilang boleh. Karena coba. Untuk bahan olesannya menggunakan 2 sendok makan margarin yang dilelehkan ditambah dengan 2 sendok makan saus sambal, 1 sendok teh saus tiram, 1 sendok teh kecap manis, 1 sendok teh kecap asin, 1/8 sendok teh garam, dan juga 1/4 sendok teh merica bubuk. Itu semuanya di mix jadi satu, diaduk, dan kemudian dioles ke atas panggangan sosisnya ya, Mbak Korin. Iya. Dan itu bahan-bahannya mudah banget didapat kan, sosis. Dan cara buatnya juga gampang banget ya. Dan ini sosis itu makanan yang semua orang pasti suka, dari anak kecil sampai orang dewasa itu suka. Mbak, ini ada dari Bella Ali, dari Bella nih katanya. Mbak, usul buat sendiri sosisnya dengan daging cincang itu lebih aman katanya. Iya, bisa. Jadi di Sajian Sedap juga udah banyak nih resep cara membuat sosis sendiri di rumah. Jadi tinggal di share aja, tapi buat saya lovers yang nggak mau repot, tinggal beli yang sosis instan. Tapi lebih enak bikin sendiri sih, Kak Resi ya. Jadi dia udah lebih berasa dagingnya, terus lebih sehat, dan Hasilnya jadinya lebih banyak ya, lebih banyak. Jadi semua bisa mencicipin. Boleh nggak Mbak Korin manggang satenya dengan menggunakan oven atau toaster listrik? Nah, ini sase lovers kalau mau memangnya dengan menggunakan oven atau toaster listrik juga bisa nih, Kak Resi. Suhunya itu 180 derajat Celcius selama 25 menit. Tapi kalau mau lebih kayak ada rasa bau-bau smoky-smoky dari itu enak dipanggang ya? Iya, enak dipanggang. Bandung hadir dari Yani Sabiri. Halo Bandung, apa kabar Bandung? Nah, ini udah mau jadi nih, Kak Resi. Sebentar lagi jadi. Mudah banget kan, sase lovers, cepat banget lagi proses pembuatannya juga. Nah, ini banyak banget juga yang baru bergabung dan minta diulang bahan untuk olesannya. Nah, ini akan kita
balas oleh admin satu per satu ya, sosokos. Jadi nggak usah khawatir. Nah buat Sasai Lovers yang baru bergabung juga, video kita tuh bisa ditonton dari awal ya, karena videonya akan diupload di Facebook satu Sajian Sedap, terus akan diposting di Instagram Sajian Sedap 1x24 jam, dan akan diupload juga di YouTube channel kita yaitu Kursus Masak Sajian Sedap. Nah buat buat Sasai Lovers yang penasaran buat minggu depan itu temanya apa, kita akan membuat aneka macam cake dasar nih Kak Resi. Wah, enak banget. Iya, nah ada sifon, spons, ogura. Nah buat Sasai Lovers yang penasaran, jadi jangan sampai ketinggalan ya Mbak Korin. Itu iya. Biasanya kita live setiap hari apa aja Mbak Korin? Nah kita akan live kursus masak online bareng Sajian Sedap itu setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan untuk minggu depan, temanya aneka macam cake dasar. Nah buat para pemula cocok banget nih Kak Resi kursus masak ini, karena kita selain membagikan resep juga membagikan tips-tips suksesnya, tips anti gagalnya. Assalamualaikum Kak Resi dari Palopo hadir. Halo Palopo. Dan Sasai Lovers juga bebas bertanya ya Kak Resi. Iya betul banget. Dan yang paling penting gratis. Udah jadi nih ya Mbak Korin? Udah jadi nih. Nah ini tinggal disajikan. Nah ini cocok banget disajikan dengan saus sambal dan juga mayones seperti ini. Atau dimakan begitu aja juga sudah enak sih nih Kak Resi. Nah ini tinggal ditabur sama cincangan parsley biar lebih cantik lagi. Biar lebih cantik. Selesai sudah cara pembuatan sosis bakar kali ini. Terima kasih buat Sasai Lovers yang udah menonton dari awal sampai akhir. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di kursus masak online bareng Sajian Sedap berikutnya. Dadah!